akhirnya kita sampai di tahap penjurian. Dengan suasana yang seperti ini kayaknya lebih deg-degan sih. Perasaan sekarang ya semangat banget sih. Kita bergegas semalam kan juga udah persiapan. Satu kata, deg-degan. Tapi excited. Lebih deg-degan dari ngerjain apa sidang skripsi ya. Di Batam kita tahu bersama itu banyak wisatawan itu yang datang ke Batam. Nah, jadi di sini kita sangat mempermudah para calon wisatawan untuk bisa menerima informasi tentang Batam, baik itu tempat-tempat wisatanya, tempat makannya, tempat refreshingnya, semuanya kita jadikan satu dalam aplikasi Batam City. Lebih detail lagi di dalam konteks ini karena menyangkut mengenai bisnis model, produk dan market. Kalau hanya jual informasi sekarang udah banyak, tetapi bagaimana big data ataupun analytical Anda bisa jual dalam satu ekosistem. Seru banget karena kita benar-benar baru masuk ruang tunggu, tiba-tiba harus taruh tas, harus langsung jalan. Jadi urutan pertama memang ada enak, mana ada enggak enaknya. Kami ingin memperkenalkan Appsterize, suatu solusi mobile commerce untuk pelaku UKM di Indonesia. Dengan Appsterize, para pelaku UKM bisa memiliki aplikasi mobile sendiri dengan brand mereka sendiri. Yang harus kalian pikirin e-commerce itu cuma dua sebenarnya. Yang pertama shipping sama payment. Nah itu kalau dua itu udah ada di apps kalian, kalian bisa integrate sama third party, itu udah perfect. Selamat sore, kami dari Nebangers, sebuah aplikasi berbagi tumpangan. Saya Andreas dan ini Anggri. Untuk itu kami hadir dengan sebuah solusi mobile platform yang dapat menghubungkan orang dengan pengguna yang lain agar dapat menemukan teman seperjalanannya. Anggap pemberi tebengan itu sebagai angkot. Gue mau pergi ke sana, tapi lihat rute, siapa yang bakal lewat di rute itu dalam sekian menit ke depan gitu. Ya itu yang belum dilakukan. Harusnya kalian kerjasama dengan lebih banyak partner, nggak harus dengan investor ya. Maksudnya brand paling banyak kali mau kerjasama sama kalian. Kalian tuh justru lebih keren loh brandingnya dibanding Gojek itu sebenarnya. Nah, Bangers tuh lebih keren. Nah, cuman mereka lebih kaya aja sih. Yang paling bikin serunya adalah mereka sebenarnya udah tahu apa itu Nebangers dan mereka juga ngebantu beberapa masukan ide, eksekusi dan perencanaan ke depannya. Dari panelis I Want You. iWatch You adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu orang tua untuk monitoring aktivitas gadget anaknya di mana aja dan kapan aja. Kalau gua cuman mau ngecekin anak-anak pacar gua atau gua mau ngecekin selingkuhan gua, bisa enggak? Bisa. Kalian akan dituntut. Misalnya gua subscribe servisnya kalian, tapi gua mau ngecek si WeChat. Ya WeChat kalau tahu gua ngecek, ya sen homo banget sih gitu. Nah, terus gimana? Kalau saya predator anak-anak, saya installin ke anak-anak yang saya kenal, terus saya bisa monitoring mereka justru. Jadi anak-anak yang udah menyimpang sedikit bisa saya rekrut tuh buat macam-macam. Itu gimana? Okay. Berdoa mulai. Kontinensia lahir dari sebuah permasalahan yang kami amati, di mana dokumentasi digital tentang kota Pontianak sangat minim dan tidak merepresentasikan Pontianak sebagai sebuah kota. Yang Anda buat tadi platform atau sejumlah aplikasi? Beda karena platform sama aplikasi? Ya. Aplikasi itu hanya alat bantunya. Kita lebih ke campaign untuk membuat platform itu studi kasus kita di kota Pontianak. Nah, saya belum jelas platform di sini yang mana.
kan semua orang juga bisa sekarang. Sosial media begitu kan, bikin WA group, bikin WA group, kan bukan kolaborasi. Nanti silakan. Ngomong terpisah aja ya, sama saya ya. Saya orang Pontianak saya. Kalau gue sih kurang. Gue kurang pas bagian dia. Iya. Gue kayak kurang dikit, nendang lagi sedikit. Kayak kehabisan waktu dan ya pokoknya agak kurang dikit deh. Kalau gue punya duit 50 juta dolar, gue nggak invest di Gojek, gue invest di kalian. Thank you. Why social enterprises? Because they aim to solve social issues as a part of their business. If you're going to put more than 0%, I'm interested too.